Hai kawan-kawan, saya Darwish. Saya nak buat inovasi agar-agar kering butterfly blue pea. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Telur, 15 gram agar-agar, 300 gram gula pasir, 40 gram gula batu, 300 ml air. Bahan-bahan dah sedia. Jom kita masak. Rendam 20 gram bunga telang dengan 300 ml air selama 3 jam. Tapis dan ambil airnya. Rebus air bunga telang dengan agar-agar sehingga agar-agar larut. Setelah agar-agar larut, masukkan gula dan gula batu. Kacau hingga gula larut dan mendidih. Tuang dalam bekas untuk dibekukan. Setelah agar-agar beku, terap dengan acuan yang kamu suka. Jemur hasil agar-agar yang telah diterap sehingga kering. Hari pertama, agar-agar masih basah dan melekit. Jisim agar-agar 300 gram. Hari kedua, agar-agar masih basah tetapi tidak melekit. Jisim agar-agar 260 gram. Hari ketiga, agar-agar telah kering. Jisim agar-agar 220 gram. Hari keempat, agar-agar telah kering dan mengeluarkan bunga gula. Jisim agar-agar 200 gram. Wah, hebatnya. Inovasi kita dah berjaya. Sedapnya, rasa macam gula-gula. Yeay, seronoknya. Jom tukar lagi. Jom kita cari julat jisim agar-agar. Cari julat jisim agar-agar. Formula julat ialah julat sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum. Jisim maksimum agar-agar 300 gram. Jisim minimum agar-agar 200 gram. Oleh itu, 300 gram tolak 200 gram, maka julat jisim agar-agar ialah 100 gram. Bye, jumpa lagi.